Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajah Homemade Tutorial. Video kali ini kita mau cutting spray ukuran 180x200, tingginya 20 guys. Langsung aja kita praktek. Ukuran spray 180x200, tinggi 20 itu atau tinggi standar itu, pemakaian bahannya 3,7 atau 3 meter 70 cm guys ya. Tips dan triknya, motong spray atau cutting spray harus spraynya dulu yang kita ambil ya, jangan bantalnya dulu, harus spraynya dulu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang baru belajar motong, kalau misalnya ngambil bantalnya dulu, nanti kalau misalnya salah spraynya juga jadi sia-sia, jadi fatal ya. Jadi harus spraynya dulu, jangan bantalnya dulu, tips dan triknya ya. Dan kita langsung aja kita praktek, langsung kita ambil 2 meter 20 cm atau 2,2, nah 1 meter 2,2 guys ya. Nah, jadi harus di angka 20 cm. Kita harus lebihin 1 cm di 2 meter 21 cm guys ya, dan kita pegang seperti ini. Nah, pegang seperti ini. Kita pegang seperti ini pakai jempol, lalu kita pegang di sininya. Dan kita angkat, tebaskan seperti ini. Jadi megangnya yang ini kita samakan. Nah, lalu harus lurus seperti ini ya, jangan miring-miring. Tips dan trik cara mengguntingnya itu harus pakai ujungnya ya, jadi seperti ini. Jadi jangan pakai gunting pangkal bawahnya, jadi pakai setengahnya aja. Kita gunting sedikit, sudah diluruskan kan seperti ini, kita gunting sedikit, set, setengahnya lalu kita dorong ke bawah dan guntingnya ditahan seperti ini. Nah, seperti itu ya cara motongnya. Sisanya 1,5 untuk 2 bantal 2 guling, dan ini spraynya udah kita potong tadi 2,2, dan sekarang langsung kita pojokin untuk sudutannya atau buat sudutan si spraynya ya, karena nanti kita akan pasang karet. Jadi seperti ini, jadi yang pinggiran ini, pinggiran bawah ini kita satukan, satu, dua lembar, terus yang ini tiga lembar, empat lembar, kita satukan semua di sudut. Nah, seperti ini, diluruskan, ditebas seperti ini. Nah, lalu kita pegang sebelah kiri, terus kita tahan di sudut yang ini ya, di sudut yang ini, tinggal diangkat ke depan seperti ini. Nah, taruh meterannya di atas. Oke guys, seperti ini. Yang lembaran bawah ini di 1 meter dari atas ke bawah ini. Nah, 1 meter seperti ini. Dan lembaran yang atas di angka 9. Oke, langsung kita potong aja pojokan yang di sini pakai gunting seperti ini. Dan ini ada lebih sedikit, kita buang. Oke, dan ini hasilnya. Dan ini sudutan bawah yang dipasang karet. Dan yang ini untuk kali 200-nya di titik bawah. Ini untuk 200-nya seperti ini. Dan yang ini untuk 180-nya di angka 9. Angka 9 ini. Di angka 9. Nah, seperti ini. Oke, ini spraynya. Dan sekarang kita lanjut ke motong bantalnya. Oke guys, sekarang tinggal motong bantalnya. Dan ini ada 1,50 meter. Satu. Ya, dan ini ada di 1,50 meter atau di 1,5. Dan sekarang kita langsung potong aja tengahnya. Nah, langsung kita bagi dua aja.
dipotong seperti ini. Kita ambil selebar untuk dua gulingnya, kita tekuk ke sini. Lalu kita belah, gunting. Nah, ini ada dua lembar. Ini untuk dua guling. Dan ini untuk dua bantalnya, kita tekuk ke sini. Lalu kita tekuk ke atas seperti ini. Lalu kita taruh meterannya di atas. Dari titik ini ke titik ini 50 cm. Dan dari titik ini ke titik ini di 75 cm. Karena tadi 1,5 dibagi 2 berarti 75 cm. Langsung kita potong di sini. Dan yang ini untuk si lidahnya, lidah bantal. Dan yang lembaran sisa dari spray tadi ini untuk list bantalnya. Nah, taruh di sini. Bila kurang kita tambahin aja dari sisa lembaran ini. Oke, sudah selesai. Sekian video tutorial cara motong spray ukuran 180x200 tinggi 20 atau tinggi standar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, komen, dan share.